Kecelakaan maut terjadi di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan dekat Pasar Gubah, Kelurahan Talang Semut, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang, Sumatera Selatan pada Kamis 16 Desember 2021. Mobil Pajero Sport dengan nomor polisi BG1525RR menabrak dua tukang beca motor dan dua tukang beca dayung yang tengah istirahat di bawah pohon menunggu penumpang. Menurut warga yang menyaksikan, awalnya mobil minibus tersebut melaju kencang dari arah simpang Gereja Santa Maria menuju simpang 4 Kedaung. Namun, diduga karena hilang kendali, pengemudi kemudian masuk ke ruas jalur kanan dan menabrak trotoar. Tak hanya itu, mobil yang terus melaju dengan kencang kemudian menabrak 4 tukang beca yang sedang menunggu penumpang di pangkalan beca tersebut. Hingga korban terpental sejauh 3 meter dan menyebabkan korban kritis. Para korban dievakuasi warga ke Rumah Sakit AK Gani, Palembang. Kuat dugaan warga, kecelakaan ini terjadi disebabkan sopir Pajero mengendarai mobil dalam keadaan mabuk. Apakah dalam mabuk? Pengaruh alkohol, Mas? Nah, tidak ada, kita silakan pemeriksaan juga melakukan tes urin. Nah, dia tidak terdapat indikasi alkohol ataupun narkoba. Nah, untuk meninggal korban, Bang. Korban ada meninggal, Bang. Untuk korban meninggalnya satu orang atas nama Pak Samsudin. Ya, korban ini becak 68 tahun. Sopir ini siapa? Tiga orang luka-luka. Sopir, Bang, nama ini. Sopir, Bang. Sopir inisial MF. Usia 37 tahun, swasta. Oh, warga mana, Pak? Alang-alang lebar, Palembang. Selanjutnya, Bang, untuk pelaku, Bang? Pelaku sudah kita amankan. Sedang kita akan pemeriksaan oleh unit APA Prestabes Palembang. Bisa kita kenakan nanti undang-undang nomor 2019 tentang Raka Lantas pasal 310 ayat 4. Ancaman hukuman, Bang? Pidananya ada nggak, Bang? 6 tahun penjara.